Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dario Prayogo dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya sewaktu di kelas 10 saat mengerjakan tugas PKU membuat suatu produk olahan. Pada saat itu, di hari pertama, kami merencanakan ingin membuat bakso. Jadi pada saat pembuatan bakso pada hari pertama itu, untuk bahan-bahannya sudah lengkap. Cuman ada kekurangan sedikit dalam adonan tuh. Jadi pada hari pertama kami membuat tuh gagal. Video pun singkat, tidak lengkap video. Jadi kami ulang lah pada hari kedua. Di hari kedua, bahan, alat, semua video dah ada. Cuman karena keteledoran saya nih, videonya tuh terhapus untuk ngantaran ke ibu tuh. Saya ni panik lah, saya chat kawan-kawan saya. Saya sampaikan bahawa video saya ni hilang. Tak tahulah macam mana. Untung gak kawan-kawan saya ni baik. Gara-gara aplikasi itu tu, edit-edit tu, ada satu link timbul. Aplikasi ni maklum lah ilegal, jadi tak boleh pakai. Cuman saya ni ngeyel pakai. Pas saya pakai, udah selesai ngedit, timbul satu link. Rupa link tu untuk ngapus data HP. Karena aplikasi itu legal lah. Jadi dah saya tekan link tu, rupa mati total HP saya. Rupa terinstall HP tu. Sekali pas dah hidup, data HP saya semua mau hilang. Kelas 10. Alamak, tugas banyak pula tu. Video hilang. Jadi saya ngechat lah kawan saya ni pakai grup kelas, grup kelompok yang tak bernama dah tu. Nama-nama budak kontak terinstall. Chat budak, budak, video hilang. Bebar tak saya ni. Untung tak budak ni baik, mau bikin ulang lagi. Tapi saya tanggungjawab lah pas itu tu. Saya nyumbang beli ayam. Budak mau lagi nyumbang-nyumbang. Bikin lah pas hari ketiga. Alhamdulillah jadi pula. Saya lagi edit dah. Tunggak saya ganti aplikasi dah. Kat KineMaster. KineMaster Play Store. Jadi alhamdulillah bisa dikumpulkan ke ibu. Terima ibu. Walaupun ada kekurangan sikit dalam bakso tu. Dah itu ya lah. Saya pening kan nak cerita apa gini dah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.